Artis Raffi Ahmad baru-baru ini ungkapkan impiannya saat singgung nama sang buah hati Rafathar dan harapan soal kematian. Hal itu diketahui melalui tayangan video di kanal YouTube Boy William pada Jumat. Biar gue dulu aja. Mendengar penjelasan Raffi, Boy tampak tak percaya hingga memalingkan mukanya. Raffi pun kembali mempertegas ucapannya dan menyebut sang istrilah yang paling baik. Presenter 34 tahun itu menjelaskan hanya Nagita yang percaya penuh pada dirinya. Beneran, karena dia yang paling baik, ucap Raffi. Karena dia doang yang paling percaya sama gue, yang lain mah gak percaya sama gue, pungkas Raffi. Guys, gimana? Oke guys, pandemi seperti ini kita harus disiplin dan juga patuhi protokol kesehatan. Nah, salah satunya aku mau senam stay at home. Nah, kayak aku sekarang ini, olahraga tuh nggak perlu keluar rumah. Sekarang kita udah bisa olahraga di rumah aja, kayak aku sekarang. Senam saya ini untuk meningkatkan imunitas. Gila, keringetan. Semalam lari sejam, sekarang lari sejam. Kena sinar matahari. Mantap. Semangat.